Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ria di Soulmate 8910 dalam pembacaan energi cinta minggu ke-4 zodiak Virgo. Saya shuffle dulu kartunya ya. Wahai alam semesta, tolong berikan saya kartu 10 kartu untuk pembacaan energi cinta zodiak Virgo. Waduh. Apa ini? Virgo di sini ada the Empress, ada Nine of Pentacles, ada Two of Cups, ada the Hierophant, ada Wheel of Fortune, ada The Hanged Man, ada Ten of Wands, ada Justice, ada Strange, ada King of Wands. Kita cari Bottom of the Deck. Wow. Sebentar ya. I don't want to talk about it when you broke my heart. Kemudian bottom of the deck-nya ada Nine of Swords. Beberapa dari kalian ini, pasangan kalian menilai kalian adalah sosok yang sempurna. Kalau kalian perempuan, kalian pribadi yang cantik, pribadi yang molek, pribadi yang ya menawan gitu ya. Kalau kalian laki-laki, kalian adalah sosok yang bijaksana, tampan ya. Pribadi kalian itu sangat menawan juga ya. Beberapa dari kalian mungkin dia melihat kalian ini adalah sosok yang berkualitas ya, yang pantas dipertahankan. Beberapa dari kalian mungkin akan bertemu dengan seseorang yang menarik perhatian soulmate ya. Dan beberapa dari kalian mungkin akan ada komitmen ya. Akan ada yang mengadakan komitmen. Dia sudah menilai kamu sejauh ini, melihat kamu adalah sosok yang baik ya, yang perfect menurut dia ya. Jadi kalian ingin mengadakan komitmen. Di sini ada The Hierophant, berarti beberapa dari kalian mungkin ada perbedaan usia ya. Kamu mungkin yang lebih muda atau dia yang lebih muda ya. Perbedaan agama. Perbedaan apa ya, prinsip ya, tempat tinggal, mungkin LDR-an ada di sini ya. Namun kalian berdua sudah berkomitmen ya, dan kalian percaya bahwa kalau jodoh itu takkan kemana walaupun kalian harus berjauhan, walaupun kalian ber-LDR-an ya, walaupun selama apapun itu jarak dan waktu bukanlah halangan buat kalian ya. Kalau jodoh takkan kemana, dan prinsip kalian itu ya, semuanya akan indah pada waktunya, karena di sini ada Wheel of Fortune ya. Dan itu benar ya, semesta telah menyediakan waktu yang tepat untuk kebahagiaan setiap manusia. Jadi jangan khawatir ya. Yang penting komunikasi tetap terjalin. Di sini ada Two of Cups ya. Kemudian di The Hanged Man ya. Beberapa dari kalian mungkin pasangan kalian ini sedang apa ya? Bingung gitu, karena dia masih ada beban. Karena di sini ada The Hanged Man dan Ten of Wands. Ada beban yang disimpan ya. Hmm.
intinya ya, dia menginginkan sesuatu, dia ingin menjadi diri yang pribadi yang sempurna di mata kamu ya, sehingga ada, jika ada sesuatu yang tidak bisa dia berikan kepada kamu, dia merasa beban gitu ya, atau orangnya mungkin agak sensitif ya. Jadi saya melihat di sini beberapa dari kalian mungkin merasa kamu itu pribadi yang baik ya, beberapa dari kalian mungkin finansial kalian mendukung juga kehidupan kalian, mulai kalian itu apa ya, kalian tuh nyaman-nyaman aja gitu ya dengan kondisi kalian saat ini. Tapi dia nih kepikirannya, dia ingin membahagiakan kalian ya, dia sudah, dia ingin menjaga kamu ya, namun jarak dan waktu belum apa ya, belum memberikan kalian kesempatan ya. Namun di sini saya melihat kalian saling percaya ya, kalian saling menyayangi satu sama lain ya, karena ada Justice dan Strange ya. Jadi dia merasa nyaman dengan kamu, kepribadian kamu ya. Kamu tuh bisa membuat dia tuh menjinak gitu ya, karena ada Strange ya. Jadi walaupun berjauhan, kalian tetap aja rajin berkomunikasi ya. Pasangan kalian mungkin sudah mengapa ya, mengkat ya hatinya dari orang lain. Dia fokusnya hanya ke kamu beberapa dari kalian ya. Namun terkadang saya melihat di sini di antara kalian rasa cinta kalian yang mendalam ya, dan kenyamanan yang kalian ciptakan bersama membuat kalian saling merindukan ya, kalian saling mengkhawatirkan gitu sama lain. Jadi hubungan ini tuh seperti orang yang sangat sensitif ya, karena memang LDR-an itu sensitif ya. Kadangkala dia takut kamu diam-diam kamu menjalin hubungan dengan orang lain ya. Jangan-jangan kamu sudah mengadakan komitmen dengan orang lain ya. Jadi kalau dia telepon menghubungi kamu lewat chat, atau chatnya tidak dibalas, atau WA-nya tidak diangkat ya, saya melihat di sini dia akan merasa sensi ya. Saya melihat di sini ada keterbatasan ekonomi ya, finansial, membuat dia merasa terbebani karena rasanya pingin ketemu, namun finansial dia tidak mencukupi, tidak mengizinkan ya. Jadi kalian sama-sama, yang penting kalian di sini komunikasi kalian tetap lancar ya. Kalian saling bekerja sama ya. Kalian berkompromi ya untuk apa ya, membuat kalian, diri kalian sama-sama nyaman ya. Ya, pada waktunya kalau kalian berjodoh tetap saja ya, walaupun berjauhan, rasa rindu kalian ini hanya bisa diobati dengan menjaga komunikasi ya. Cobalah dukung pasangan kalian, support dia ya, karena pasangan kalian ini adalah orang yang sensitif. Kalau kamu salah dalam berkata aja, atau kamu membuat dia tersinggung sedikit aja, dia sudah merasa down ya. Ya, sampai di situ ya. Semoga ini bermanfaat ya.
sepertinya kalian berjodoh ya. Beberapa dari kalian karena di sini ada Wheel of Fortune. Ya. Semua pertanyaan kalian akan terjawab. Keinginan kalian akan terkabul. Insya Allah ya. Dan kalian baik-baik saja gitu. Ya. Tidak perlu terlalu saling mengkhawatirkan ya. Yang penting kalian menjaga, tetap menjaga komunikasi kalian dengan baik. Dan tentukan fokus kalian hanya kepada seseorang ini. Ya, jangan main-main hati. Di sini saya tidak melihat ada main-main hati, tidak. Ya. Hanya kendalanya jarak. Ya. Segi finansial. Dan sensitivitas atau sensitif ya. Oke. Oke, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.